can work. They judge me like it's fine. Oh, batasnya di gini. Oh, jadi nanti kayak drumsnya kayak keluar-keluar gitu ya. Lu kayak savage lu. Ada-ada saja kelakuan Atta Halilintar. Jika biasanya kerap tampil dengan rambut lurusnya dan terkadang bergonta-ganti warna, kali ini kekasih Aurel Hermansyah itu mencoba style baru berambut keriting. Tak tanggung-tanggung, Atta sampai menghabiskan waktu 3 jam di salon untuk menyoal rambutnya. Gue tuh pengen penasaran guys, rambut gue kalau keriting gimana? Dan ini keritingnya keriting permanen guys, untuk 3 bulan ke depan. Tapi katanya, ini kan rambut gue udah pendek. Kalau di curly dia makin pendek. Tapi udah terlanjur kesini, udah janjian juga. Dan pengerjaannya 2 jam, 3 jam. Jadi gue bakal makan, main game di sini juga. Oke, kita tunggu nanti prosesnya kayak apa. Rambut gue kalau di keriting tuh bakal jadi gimana ya? Penasaran gue. Kan warna udah pernah, gue tuh penasaran, oke? Cause my life like a batasnya di gini. Oh, jadi nanti kayak drumsnya kayak keluar-keluar gitu ya. Lu kayak savage lu. Sumpah temen aku ketawa loh ini disuruh. Jangan tawa-tawa bayar kan. Aku mau lihat hasil lagu jadinya gimana. Ini bagus enggak sekarang? Ya, aku mau di itu aja deh, di yang itu di kepok-kepok tuh lagi. Jelek. Gini, kan kamu digituin. Ya udah nanti yang kalau jelek ya udah bye. Kalau mau jelek aku gimana? Ya enggak, ini enggak akan jelek, bagus. Udah pasti. Aku juga pasti bagus. Nah, sih harus sama-sama gitu. Udah kamu tuh udah panjang aja bagus. Kalau pendek tuh jelek, apalagi di keriting-keriting. Ih, kayak laki-laki. Sampai-sampai nih, Aurel tak dapat sembunyikan reaksinya. Putri anak Hermansyah itu shock hingga menjerit dan ucapkan istighfar saat Atta memvideo call-nya. Mau lihat? Astagfirullahaladzim. Kok aturan? Ini lucu tau, aneh. Rambut aku keriting sekarang. Ya, kamu style-nya kayak apa sih? Ini bukan korengan. Ini korengan. Nanti lama-lama turun ini. Iya, dipotong, mesti dipotong pendek. Ini 3 hari kayak gini, ntar habis itu dia lemes. Nanti after 3 days dia lemes. Dia jadi lebih lurus, gak sekeriting ini. Waktu responnya malah kaget. Ah, gak mau gitu, gila kali ya. Tapi aku bilang ini buat Maradona. Tapi benar gak sih? Kalau sebenarnya Atta juga gak nyaman dengan rambut barunya. Dan semua ia lakukan hanya sebatas untuk konten YouTube-nya semata. Gimana sebut ini keriting banget. Agak nyesel sih sebenarnya. Ini saya nyesel nih terus. Cuman ya mau gimana, katanya tahannya bisa 2 bulan tapi enggak ya apa-apalah. Enggak terlalu nyaman tapi harus nyaman. Karena udah terlanjur susah lagi dibenerinnya. Ini aja udah di rebonding, udah di apa sih namanya? Catok. Udah dicatok loh, masih kayak gini loh. Tadinya mau ini terinspirasi dari Diego Maradona. Karena kita mengingati Diego Maradona yang salah satu legend football. Aku kan pencinta sepak bola dan aku suka banget dengan permainan bolanya yang keren dan lain-lain. Karena itu aku mendedikasikan rambutnya, semoga nih bisa kayak Maradona. Aku tuh kan jadi nyesel. Lagian ada-ada aja sih.